ada pertanyaan, bolehkah kita menjenguk orang kafir, orang non muslim mati? Boleh, tak apa-apa. Itu buktinya hukum fardu kifayah. Tetangga kita, kita bertetangga dengan orang non muslim, meninggal dia, boleh kita menjenguk dia? Boleh, karena fardu ain bagi kita untuk mengafani dia dan menguburkannya. Fardu ain itu. Jadi cari kain kafan, cari kain kafan, dah kafani dia. Dimandikan, mandikan tak boleh, tidak wajib memandikannya. Disalatkan, salat tak boleh. Jadi kita ke sana tu bagaimana Ustaz? Dah tengok saja. Datang ke dia, tengok jenazahnya, sudah tak apa-apa. Jangan baca lah Yasin lagi. Nanti orang kafir nanti, yuk kita baca Yasin sama-sama. Apa Yasin tu pak kata dia? Yasin, Yasin. Oh, Pak Yasin tu kata dia. Bukan baca Yasin, tak boleh. Atau kita doakan pula dia, kita doakan, tak boleh. Baik doa baik atau doa buruk, tak boleh. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, ya Allah. Karena dia tak tahu kemarin, ya Allah. Dia orang baik, ya Allah. Sebenarnya dia pandai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ada ni. Ada orang kita memuji-muji orang kafir. Saya walaupun Sianu tu kafir, Ustaz, menurut saya lebih baik Sianu tu daripada Sianu, kata dia. Lebih baik Sianu. Sianu ni maksudnya Muslim. Lebih baik Sianu ni walaupun dia kafir dibandingkan Sianu Muslim. Sianu ni kafir Ustaz, tapi kalau menyebut kalimat asyhadu an la ilaha illallah tu lurus dia Ustaz. Menyebut kalimat la ilaha illallah tu pandai dia Ustaz dibandingkan si Muslim Sianu terpatah-patah. Tak, tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak ada kebaikan untuk mereka. Tetap si Muslim lebih baik daripada mereka. Tak ada itu. Itu bahasa-bahasa iblis itu. Bahasa-bahasa iblis, bahasa-bahasa syaitan itu untuk nak memuji-muji orang itu. Tak boleh. Jadi, tetangga non-muslim, boleh kita datang ke tetangga itu ketika dia meninggal dunia? Datang, tak apa-apa. Tengok saja dia. Mendoakan kebaikan kepadanya, tak boleh. Mendoakan keburukan kepada dia juga, tak boleh. Tak boleh kita doakan keburukan apa. Malang ternasib ayuang sebentar lagi. Ayuang akan diampai dek malaikat maut. Tak boleh. Sebentar lagi kau akan dibakar nanti di api neraka. Tak boleh macam tu. Tapi boleh mendatanginya? Boleh. Boleh mengantar dia ke kuburan? Boleh. Ini dalil. Jadi tak ada masalahnya. Untuk menjaga silaturahmi kita, Ustaz, maka kita datang ke kuburan dia. Tak apa-apa. Kewajiban kita kok menguburkan dia. Kewajiban seorang Muslim mengafani dia. Kewajiban seorang Muslim pun untuk menguburkannya. Fardu ain. Kalau tak kita kuburkan dia, kita berdosa. Segampung tu. Kalau tak kita kafani dia, kita berdosa. Maka dalam fikih, orang kafir wajib dua. Wajib kita kuburkan, wajib kita kafani, wajib kita kuburkan. Begitu dia. Jadi, tengok. Dia ni kafir, dah. Bawa dia, kafani dia. Tak ada, umpamanya tak ada dari apa dia, tak ada dari keluarga umpamanya yang menyelenggarakannya. Kita selenggarakan. Kafani dia, kuburkan. Kubur tak boleh di pemakaman Muslim. Tak boleh. Dalam pandangan syariat, tak boleh. Orang kafir dikuburkan di pemakaman Muslim, tak boleh. Tak boleh sama sekali. Itu sudah disepakati oleh ulama. Jadi, kubur Muslim, Muslim. Non-Muslim, non-Muslim pula dia.